Kalau kalian ada flek hitam, ini juga bisa ngebantu buat menyamarkan flek hitam kalian ya. Ingat, kalau kalian mau ngilangin bekas jerawat atau mencerahkan wajah kalian, wajib banget pakai si serum ini. Nih, dia tuh tipe yang busanya sedikit gitu. Ini muka aku setelah dibilas, tapi kalian lihat tadi lip matte aku ternyata keangkat juga, guys. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Dedea dan kalau kamu baru di sini, welcome. Seperti yang kalian tahu sebelumnya kan aku tuh jerawatan dan jerawatannya tuh lumayan parah. Sekarang tuh udah tinggal bekasnya, ini udah much better banget. Nih kalian lihat sendiri, jadi tuh ada bekas yang warnanya merah dan juga bekas yang warnanya kehitaman gitu, PIS sama PIH. Jadi sekarang aku tuh udah skincarean fokus ke ngilangin bekas jerawatnya karena yang aktif tuh sebenarnya tinggal ada beberapa doang, satu dua sama yang ini tuh kayak aktif dan tidak aktif, tapi sekarang aku lebih fokus ke ngilangin bekas jerawatnya. Jadi aku mau share my nighttime skincare routine yang benar-benar fokus buat ngilangin bekasnya ya, pakai rangkaian skincare dari Reglow. Dan aku udah punya lengkap. Kalau kalian tahu sebenarnya aku tuh udah pakai dia dari tahun lalu, pokoknya udah lama deh, udah abis juga produknya, tapi aku comeback lagi dari mereka karena waktu terakhir aku cobain aku suka. Jadi aku restock untuk 2-in-1 toner and micellar water ini, terus ada facial washnya. Tapi karena fokus kita itu untuk mencerah akan si kehitaman dan kemerahan ini, jadi ini adalah dua produk yang wajib banget kalian juga coba. Ini ada Intensive Whitening Night Cream-nya dan juga ada Perfect Glowing and Whitening Serum mereka. Ini kita langsung aja skincare-an bareng ya. By the way, ini aku syutingnya siang supaya lighting-nya tetap natural, tapi ini kalian lakuin malam hari ya. Step pertama, kita pakai 2-in-1 toner and micellar water-nya buat ngebersihin wajah kita. Jadi cara pakainya langsung aja tuang ke kapas kayak beneran pakai micellar water. Secukupnya, terus dipakein langsung. Aku suka banget karena dia tuh segar banget guys. Aku gak bisa explain atau menyampaikan cara video, tapi aslinya dia segar banget. Ini sebenarnya seharian aku di rumah, jadi mungkin tadi aku keluar deh, jadi mungkin ada debu nempel gitu ya nih. Dan ini dia bekasnya, aku mostly di rumah tapi tadi aku sempat keluar, jadi kalian lihat ini ada debunya juga ya. Tapi udah kayak gini, lanjut kita cuci muka. Cuci mukanya pakai facial wash, dia tuh sifatnya purifying dan juga cleansing. Ini aku udah basahin mukaku, jadi kita langsung pakai aja. Nanti kita bilasnya di ini ya, di toilet. Nih, dia tuh tipe yang busanya sedikit gitu ya guys, karena dia tuh gentle. Dia juga ada kandungan niacinamide sama vitamin E-nya. Jadi dia tuh bisa mencerahkan dan juga nggak bikin ketarik gitu. Karena dia tipe yang gentle sama ada vitamin E-nya tadi ya. Ini udah aku bilas dulu ya. Ini muka aku setelah dibilas, tapi kan lihat tadi lip matte aku ternyata keangkat juga guys. Nanti aku pakai lipstick lagi ya. Cuman ini bersih banget, benar-benar purifying sama cleansing sesuai claim-nya. Kalian lihat ini juga masih aman. Aku pakai tisu dulu keringnya. Step ketiga, kita pakai serumnya. Ini adalah Perfect Glowing and Whitening Serum. Ingat, kalau kalian mau ngilangin bekas jerawat atau mencerahkan wajah kalian, wajib banget pakai si serum ini. Jadi dia bagus banget buat mencerahkan kulit kusam, menutrisi, menyamarkan noda bekas jerawat, dan membuat kulit bercahaya. Karena ada kandungan niacinamide yang bisa mencerahkan kulit. Tranexamic acid, ini aku udah love banget sama tranexamic acid karena dia lebih bagus lagi buat mencerahkannya. Terus dia ada kandungan lemon fruit water-nya, ada ascorbyl glucoside, centella asiatica extract, glutathione, dan sodium hyaluronate buat melembabkan kulit. Oke, serumnya udah meresap. Sekarang ke tahap terakhir yaitu pakai night cream-nya. Ini adalah Reglow Intensive Whitening Night Cream. Dan kalian ketinggalan banget kalau nggak cobain dia, karena dia ada triple brightening agent-nya, yaitu niacinamide, galactomyces, dan juga lanexamic acid. Ini kita pakai ke wajah aku. Aku sih mirip-mirip ya cara pakainya tuh, dua satu-satu gini. Tapi biasanya aku juga taruh ke bawah gitu. Pakainya secukupnya aja. Aku biasanya 3-3-1-1. Terus kita blend dan pastiin tuh kena gak sih bekas jerawat kita. Kalau kalian ada flek hitam, ini juga bisa ngebantu buat menyamarkan flek hitam kalian ya. Yang aku suka, dia tuh bukan tipe yang lengket gitu, tapi tipe yang kayak kerasa banget, dia tuh langsung nyerap dan pokoknya stay in place, kayak masuk gitu ke bagian kulit yang kalian olesi. Nah udah deh, kalau kayak gini kalian tuh udah ready untuk tidur. Pokoknya ini udah sangat-sangat ternutrisi. Tapi jangan lupa ini nanti ini ya, hilangin bibir kalian guys, jangan pakai lipstick.
kalian pakai aja secara rutin, nanti kalian langsung kerasa sendiri hasilnya tuh bagus banget. Jangan lupa skincare itu butuh waktu minimal banget tuh 2 minggu, jadi jangan kayak langsung berekspektasi tinggi, tapi ingat give it time dan juga pakai secara rutin. Semua produknya Reglow udah aku taruh linknya di bawah. Kalau kalian mau beli paket lengkap Reglow juga bisa, udah ada linknya di bawah, tinggal diklik aja ya. I think that's all for this video. Semoga kalian enjoy videonya dan video ini bermanfaat. Kalau misalkan kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nextnya mau video apa lagi nih? Komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye.